Abisuba. Tumul teme ayi kiso ayun kiti tol kaiso abisuba abisuba. Ibu suso kel nyulut pasal so abe suba tumua kapu teme tono wai fogili nolok so tumun funa debe wasna mamsa antili mamsa antili osle bala malaso Agriko, ini engine kami dari buatan dari Austria. Ini engine-nya namanya Jambecker, GE Jambecker. GE Jambecker is a tipe 420 karena serinya seri 4. 20-nya karena 20 silinder. Karena dia 20 silinder. Jadi ini mesin ini V 70 degree 20 silinder. Dengan kapasitas 1600 kilowatt. Per engine, kita punya 11 engine di sini. Running di 50 Hz, 1500 RPM. Gas fuel. Ada lagi Pak? Yang mau ditanyakan nanti engine ini beroperasinya untuk mendukung apa gitu? Engine ini nanti untuk mendukung operasional mungkin daripada anunya PLN sini. Ya, jadi kita membantu untuk istilahnya menambah daya ke PLN. Jadi dengan kapasitas 11 mesin yang kita punya, kita bisa mensuplai ke membantu kontribusi ke PLN 15 mega continuous 24 jam. Ya, di PLTG begitu. Iya. PLTG. Makasih. Iya. Mesin sih sebenarnya kalau kita bisa bilang mau dia merek macam-macam semua unggul. Cuman kita ini punya lebih banyak ke otomatik. Otomatik ya. Semua otomatik, jadi semua ini yang kita mau kita menghidupkan mesin. Andaikan PLN mau berapa mega kita menghidupkan mesin, kita bisa hidupkan dari sana, dari control room. Ya, jadi kalau dari control room bisa kita hidupkan. Iya, SCADA, sistem SCADA. Dan lagi satu lagi, ini terkonek dengan basis internet. Jadi manufacturing pabrik di sana, di Jambecker sana, di Austria, bisa memonitoring kondisi kerja mesin kita. Jadi dia bisa melihat kalau kita punya kesalahan atau ada trouble atau apa, jadi dia bisa mendeteksi secara dini dan bisa memberitahukan kepada kita apa yang seharusnya kita lakukan untuk mesin itu. Jadi begitu. Langsung perintah langsung. Ya, jadi mereka bisa memberikan kita nasihat apa yang harus kita lakukan untuk mesin ini, andaikan teknisi kami di sini tidak mampu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Justru itu kita setup semua sudah base elektronik dan lagi sudah base internet. Jadi ini semua yang ada di sini ini bisa kita lihat apa yang ada di sini di panel sini bisa kita lihat di control room di SCADA dan dari SCADA itu kita ada basis internet. Jadi dari internet itu mereka bisa tahu di pabrik sana. Jadi mereka bisa kasih kami tindakan secara cepat apa yang memang harus kami lakukan untuk itu.
AC-nya sudah terkontrol lewat internet. Iya, lewat internet, base internet. Ya, itu aja Pak. PT Malamoy Olong Bobok itu mendapatkan jatah gas itu ada 8 mm. Namun yang baru dimanfaatkan itu baru 6 mm. Oleh karena itu kehadiran Jeflio Energy Power itu dalam rangka memanfaatkan 2 mm yang belum termanfaatkan, sehingga 8 mm itu dapat termanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung listrik PLN baik di kabupaten maupun di kota Sorong. Diharapkan ke depan nanti sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait dengan pengembangan ekonomi khusus, maka diharapkan teman-teman mitra kerja itu kiranya bisa membackup dari kegiatan ekonomi khusus, khususnya di bidang kelistrikan, karena kita ketahui bahwa ada satu perusahaan yang rencananya akan membutuhkan listrik yang sangat besar. Oleh karena itu, dengan pemanfaatan listrik secara optimal dengan menggunakan 8 mm ini, maka diharapkan perusahaan daerah PT MOW dapat mengajukan permohonan untuk penambahan gas dalam rangka bisa dimanfaatkan baik untuk kelistrikan PLTMG maupun untuk kegiatan-kegiatan yang lain di dalam rangka memanfaatkan gas tersebut. Kira-kira demikian. Jadi di Kabupaten Sorong ini sudah hadir PLTMG ada 8 perusahaan, dan yang keempat adalah PT Jeflio Energy Power. Sebelumnya 3 perusahaan, PT Henderson, kemudian PT Waimon, kemudian satu lagi Asia Power. Jadi dengan demikian sampai dengan saat ini sudah terdapat 4 PLTMG dalam rangka mendukung kelistrikan PLN baik di kota maupun kabupaten. Demikian. Jadi saat ini PT Jeflio itu lagi berusaha untuk memasukkan 2 mm. Jadi bisa kita lihat bahwa saat ini mereka lagi melakukan aktivitas pemotongan pipa di lapangan dalam rangka untuk memasukkan 2 mm yang saat ini sedang dalam tahap pelaksanaan. Jadi ada muncul pertanyaan sedikit Bapak bahwa kita di Kabupaten Sorong ini belum punya sistem power plant, maksudnya istilahnya pembangkit mula yang artinya nanti dapat mensuplai kepada pelanggan sekitar. Sistemnya misalnya seperti kalau di Sorong ini kan punya satu saja seperti di PLTD kelas aman situ yang mampu untuk mensuplai. Jadi pengiriman daya itu dikirim ke PLTD kelas aman lalu disuplai ke masing-masing. Oh, jadi begini. Sebenarnya PLTD yang ada di Kota Sorong itu tidak mampu untuk mendukung lagi kebutuhan listrik baik di kota maupun kabupaten. Kehadiran PLTMG ini justru sangat mendukung kelistrikan PLN. Kita ketahui bahwa pertambahan penduduk berarti pertumbuhan atau pertambahan listrik pun juga akan meningkat. Oleh karena itu dengan kehadiran seperti yang sekarang kita lihat ini, PT Jeflio Energy Power, ini adalah mendukung PLN agar supaya listrik itu jangan mati-mati lagi. Jadi kita di kabupaten ini justru ada mitra kita, perusahaan swasta yang mendorong untuk bagaimana PLN ini
bekerja secara efektif, efisien, untuk tidak lagi ada listrik yang kita dengar sering padam, sering padam. Terima kasih. Because of the proper maintenance now. Yeah. Because we've got SWIs in Aggreko. They call it standard work instructions. So this is instructions that each technician adheres to. So before we do a job, we would take our SWI instruction, we would read our instruction through properly, and then we'll do the job according to the instruction, so that we do not, we prevent downtime and we prevent breakdowns. Yeah. Satu kali lagi. Dua, tiga. Okay.